Nama asli sih Tantan aja, tapi sekarang ada talisnya karena talisnya kepanjangan dari istri anak gitu. Jadi Tantan asli apa asli Jawa Barat memang. Kelahiran tanggal 6 bulan 8 1982. Anak pertama. Terjun sepak bola sih kalau hobi dari kecil, dari umur kelas 4 SD. Terus pertama masuk profesional di Persilat 2003. Terus 2003 pertengahan balik ke coba ke Persikap, dari Persikap lama sampai ada 7 tahun sampai 8 tahun. Terus ke dari Persikap ke dipinjamkan setengah musim ke apa Persibo. Dari Persibo alhamdulillah bawa juara divisi utama. Terus balik lagi Persikap. Dari Persikap itu antara dua pilihan, antara Persib sama Persitara. Dulu kan ditawarin sama Persib, setiap musim di Persikap selalu ditawarin. Cuman tanamnya belum siap, terus manajemen Persikapnya masih mempertahankan. Ya akhirnya pas tanam disuruh, ya udah kalau itu valid kamu untuk lebih baik di luar, kamu terserah mau di mana. Terus saya antar milih antara Persib sama Persitara. Terus karena di Persib saya tidak bisa bawa temen, akhirnya saya ke Persitara bawa temen. Nah, dari Persitara 3 tahun divisi utama sama IPL. Pertama ada IPL. Nah, dari situ baru ke Sriwijaya. Sempat nelpon dulu ke Persib, terus di Persib kebetulan striker udah penuh. Ya udah akhirnya saya nelpon ke Sriwijaya, alhamdulillah di Sriwijaya. Dan pada akhirnya ya saya balik lagi ke tim yang saya banggakan dari kecil. Kalau kesibukannya, kalau kebetulan kalau tiap hari ya Senin sampai jadwal pertandingan kita tidak ada libur. Cuman mungkin liburnya sore aja. Kita latihan pagi atau latihan sore. Kalau latihan pagi kita sorenya libur. Kalau latihan sore latihan pagi sore libur, latihan sore paginya libur. Ya itu kesempatan buat apa? Buat bareng sama keluarga. Gak muluk-muluk ya, kalau setiap pemain pasti targetnya pingin yang lebih baik, yang terbaik, apalagi juara. Tapi kalau dari lihat sekarang ya kita di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita masih bisa berusaha, berdoa biar Allah yang nanti. Sepak bola intinya jangan cepat puas aja. Iya, masih tetap intinya harus jangan cepat puas, rendah hati, dan kalau emang di tim ini merasa kekurangan, ya berlatihlah di rumah sendiri. Jangan lupa berdoa juga. Saya baru pertama pakai single ini, tapi kayaknya nyaman. Emang enak gitu, jadi bahannya nggak terlalu tebal, terus ya nyaman lah buat di badan, nggak gerah juga sih. Intinya jangan, kalau bisa lebih biar bahannya dingin gitu. Soalnya kita pakai daleman ini, nanti pakai jersey juga. Nah, jadi di sini harus dingin, benar-benar dingin itu dia. Tapi kayaknya ya, apalagi saya baru pertama ini. Semangat bersama Tinto.